Meci, balik lagi bersama gue Mail kan. Nah jadi kan kita langsung to the point aja nih ke motornya. Nah jadi sekarang nih si Patrick ulang tahun yang ke-5 tahun nih cuy. Asik. Jadi bisa ulang tahun yang ke-5 ya kan. Udah 5 tahun be nih bersama si Patrick ya kan cuy. Tapi ntar video throwbacknya kita bakalan bikin vlog sendiri ya. Jadi sekarang nih si Patrick udah pakai plat baru nih cuy ya kan. Asik. Jadi emang udah tepat 5 tahun karena gue beli motor ini 2017 bulan Januari. Dan sekarang itu udah tahun 2022 bulan Januari. Nah kemarin tuh banyak banget yang salvok bang, itu plat udah mau habis gitu kan. Jadi pas banget sekarang habis nih cuy. Dan si Patrick mau gesek mesin nih cuy. Jadi pengen ngegesek nomor rangka sama nomor mesin lagi karena udah 5 tahun ya kan. Nah kalau tiap bulan itu kan bayar pajak aja. Nah kalau udah 5 tahun itu harus gesek juga nih di area mesin sama area rangka. Nah jadi ini dia nih. Waduh, udah kelar digesek, udah pakai plat nomor baru 01 2027. Saya ini kayak beli motor baru ya kan cuy. Kalau beli motor baru kan belakangnya 27 ya kan. Nah jadi udah dapet 2, yang satu udah gua pasang di sini buat sementara aja. Yang satu nanti kayaknya mau ditaruh di belakang karena di area depan ini nggak ada dudukannya nih cuy. Cuma ini buat sementara aja karena emang gua mau ngebikin plat custom lagi supaya yang ini tuh bisa ditaruh di rumah kalau misalnya gua pergi menggunakan plat custom yang rapih cuy. Soalnya emang kalau gini kan pinggirannya tuh kayak tajam gitu dan ada warna putihnya ya kan. Jadi ntar mau gua custom lagi kayak di projekan Vario yang sebelumnya tuh kayak gitu. Nah buat sementara gua taruh situ aja dulu. Nah jadi langsung aja kita video ke gesek nomor mesin dan nomor rangka cuy. Cuy, jadi tadi udah ke kantor polisi ya kan. Terus abis itu di kantor polisinya kagak bisa gesek-gesek deh. Udah ketara semua. Akhirnya kita balik lagi ke Farhun Pen. Ini ada Farhun ya kan. Asik. Kita kesini buat ngilangin si ininya ya. Apa? Cat di nomor rangka. Cat di nomor rangkanya. Kebaca. Kagak kebaca. Digesek-gesek nih berkali-kali kagak kebaca. Akhirnya kita kesini lagi buat dilangin. Ini berarti masih garansi pak? Gua garansi setahun. Hidup. Seumur hidup. Ini lagi dilangin pakai apa nih, Pak? Pake thinner doang. Oh, pakai thinner doang ya. Thinner tuh digosok-gosok biar kodunik. Jadi dia dicoba lagi terus ada. Ini gara-gara kemarin kelupaan. Mau repaint rangka ya kan. Tiba-tiba ininya juga dicat. Mana udah dekat lagi nih ya kan. Udah telat jatuhnya. Iya jadinya harus dihilangin nih. Soalnya tadi udah nyoba berkali-kali nggak bisa. Semoga jadi ntar bisa. Terus jadi kebaca. Soalnya dari kemarin tuh yang dipikirin nomor bawah doang. Nomor atasnya lupa. Ya cuy, jadi sekarang udah kelar nih. Udah gua ambil. Totalnya itu adalah 610.000 nih cuy. Ini gua ngurusnya itu bukan di kantor polisi ya kan. Bukan di tempat kantor polisi ataukah di tempat surat menyurat nih. Gua ngurusnya itu di biro jasa cuy. Nih tempatnya di sini. Ini juga rumahan gitu dan sekarang ini udah ada plat gua, ada BPKB dan ada SNK nih cuy. Di sini. Ini tempatnya juga di ini sih, di apa namanya? Merpati nih tuh. Buat kalian yang sering lewat sini nih, pasti tahu nih daerah-daerah sini nih. Di Merpati nih ngurusnya di sini. Dulu gua Vespa juga di sini. Jadinya sekarang si Vario ngurus di sini. Udah, ini kita mau cabut dulu ntar kita bakalan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Nah, tuh dia di area sini. Kemarin tuh gua lupa pas lagi nge-repaint area rangka itu ininya ikut ke-repaint juga nih. Makanya kemarin tuh di sini agak sulit juga. Alhasil ke Farhun Pen lagi ya kan buat ngilangin si catnya ini. Akhirnya tuh bisa ya gitu. Cuma karena ini gua belum sempet jadinya ya begini aja dulu deh. Yang penting tuh nomor itu udah bisa digesek ya kan cuy. Karena ini udah kelar terus di nomor mesin ya kan. Mesin bawah situ juga udah digesek di area crankcase bawah sini nih. Pokoknya udah beres semua dan nomor dak baru pokoknya udah aman deh. Terus juga untuk STNK dan BPKB itu gue ini masih belum balik nama, masih mengatasnamakan kakak gue. Soalnya dulu pas tahun 2017 gue mau beli motor cuma belum ada SIM. Jadinya kan emang gak bisa ya. Ya udahlah pakai atas nama kakak gue dulu dan baru di tahun besok atau tahun besok lagi tuh 2018 atau 2019 gitu gue baru punya SIM. Untuk kemarin tuh biaya jasa gue itu kemarin bukan di kantor polisinya langsung ya kan. Gue bukan di Samsatnya langsung, gue itu di biro jasa dan menghabiskan jasa sekitar 600 ribuan udah termasuk pajak dan lain-lain. Dan gue itu ngerjainnya tuh bener-bener H-1 sebelum jatuh tempo. Jadi untung aja itu gue gak kena denda man. Pokoknya sekitar 600 ribuan ini karena yang pertama gue udah ngasih tahu nih proyekan plat nomor udah S. Yang kedua adalah proyekan area krum nih ya kan. Gue pengen nge-krum lagi tapi area apa ya kira-kira ya. Kita lihat aja cuy. Dan sekarang gue pengen prepare dulu nih cuy. Jadi buat selahan atau engkolannya yang bakalan kita krum adalah ini nih di sini. Jadi ini bener-bener masih baru banget
alpukat, gue bungkus bubble wrap biar nggak baret-baret nih di akriliknya. Ini ada baju dari Patrick Garage yang nanti bakalan rilis juga yang seri kedua nih cuy. Nah, ini sebenarnya di motor gue juga udah ada yang nempel. Ini bukan punya gue, ini punya teman gue, jadi gue minjem. Nah itu dia yang punya gue, ini original, baru buat beli nih ya kan, merek Honda juga. Soalnya kemarin sempet beli yang merek biasa, ternyata beda cuy. Yaudahlah beli yang ori aja. Baru kita otw ke tempat chrome nih cuy, di tempat langganan. Ya cuy, jadi sekarang gue udah sampai nih di Dacia Chrome ya kan. Nih tadi udah naro total itu adalah 40.000. Jadi besok siang kita bakalan kesini lagi buat ngambil si selahannya nih. Tadi udah ditaruh di sini, enak juga di sini tempatnya nih. Pokoknya di dekat Stasiun Lenteng Agung deh. Di namanya itu Dacia Chrome ya kan. Tempatnya juga sepi dan cepet banget. Nih buat sementara kita tetap pakai selahan teman gue. Besok kita bakalan kesini lagi sore-sore nih. Ya cuy, jadi sekarang gue udah sampai nih di Patrick Garage. Buset nih, siang-siang nyalain lampu. Wah, kagak hemat listrik di rumahnya ini. Kita matiin dulu. Ya, jadi di sini udah ada kipas nih. Nah, jadi ini merupakan kipas radiator nih buat di torsi Patrick nih. Jadi ini merupakan kipas punyanya PCX yang CBU nih cuy, ya kan. Ini kodenya fan cooling, asik. KZT-nya 700. Oh, ini punyanya PCX CBU. Nah, sedangkan punyanya si Patrick ini di Vario ini tuh masih pakai kipas standar. Kipas standar tuh gak ada ininya cuy, gak ada sirip-siripnya, tuh tipis banget. Kata mekanik gua nih suruh diganti pakai kipas yang ini nih cuy. Kayak gini nih. Jadi udah mau dibongkar nih sama mekanik kita ya kan, Bang Heri. Buat ngeganti di area kipas radiator ini harus buka dulu nih area radiator, bisa sekalian dikuras juga. Rasanya juga berhubung ini gue udah pakai radiator yang motowan ya kan, jadi di kolongnya tuh nggak ada buat ngebuka airnya. Kita ngebukanya berarti lewat selang sini nih. Selang sampo-nya itu harus dibuka dulu, baru biar airnya semua pada turun. Terus baru deh ngelepas si kipas radiator yang ori. Yang ori itu kalau nggak salah warna putih ya kan, tuh warna putih. Diganti ke yang ini. Nah, selain fungsinya buat apa sih ganti ke radiator PCX CBU ini? Pertama fungsinya pasti biar lebih dingin lagi cuy di area radiator ya kan, sama di area mesinnya juga, karena emang ini siripnya tuh lebih tebel, pokoknya lebih banyak gitu. Nah, ini udah lagi dikeluarin tuh air radiatornya. Terus selain lebih dingin, sama ntar ada suara-suara kayak siulan gitu dah dari sini, karena emang pasirnya lebih tebal. Terus kalau ditanya mentok apa enggak, kan TNP juga cuy, karena emang ruang di dalam sini tuh space-nya masih gede. Ntar kita cobain dulu nih hasilnya tuh gimana. Nah, itu dia nih perbandingannya. Kalau ini kan kipasnya emang biasa, ini yang orinya Vario, terus diganti ke yang ini nih biar anginnya di dalam lebih tebal juga. Tuh perbandingannya kayak gini. Tapi buat ukurannya sama lebarnya, jadi PNP juga nih, buat bautnya dan lain-lain juga sama tuh. Ini pokoknya udah kelar dipasang di dalam, gak mentok. Cuma kalau digas gak begitu kedengeran nih suaranya, gara-gara knalpotnya berisik banget sih, kepadetan suaranya. Ya jadi udah kelar dipasang nih, terus juga nggak mentok cuy di dalam sini nih, di space-nya itu masih ada banyak. Nah, nggak begitu kedengeran suara swing-nya itu gara-gara knalpotnya cuy terlalu berisik. Jadinya suaranya nggak begitu kedengeran. Kan kalau pakai knalpot bobokan itu bakalan kedengeran cuy. Karena udah beres, kita tinggal ngambil ini nih. Nah, ngambil di area ini nih, area chrome. Soalnya kayaknya udah jadi nih di dasar chrome, jadi kita pengen ngambil bahan chrome gua nih cuy. Oke, jadi udah selesai nih. Sekarang udah di Dacia Chrome dan udah jadi nih lahan chrome-nya ya kan. Ya nih di Dacia Chrome sama Patrick. Langsung aja nih kita buka dulu nih ya kan. Oke, ini dia nih ya kan selahannya udah beres di chrome, hasilnya bling-bling kacing. Udah, langsung aja nih kita otw balik buat review lebih lengkap lagi nih dari awal sampai terakhir nih. Langsung aja kita balik dulu. Oke, udah nempelin stiker nih di sini. Ada stiker YouTube dan Patrick Garage, asik. Ya, jadi sekarang gue udah sampai rumah dan ini dia nih chrome-nya ya kan. Lihat lebih detail dulu sebelum dipasang tuh. Memang wah mantep banget sih kalau udah di chrome tuh. Gue demen banget emang area-area chrome tuh. Kalau di motor gue demen area chrome. Kalau di mobil itu kayak bapak-bapak bilangnya. Kalau misal ini nih, kalau di motor, di perintiran motor tuh gue demen karena emang kayak part-part detail gini ngebikin bersih cuy. Juga emang nih buat detailnya rapi banget tuh.
sampai ke sini-sini. Segini nih ngekrom harganya seperti yang kemarin sudah dikasih tahu itu 40 ribuan cuy. Juga bisa jadi referensi kalian cuy kalau misalnya kalian pengen custom part-part body kalian kan, atau part-part motor kalian itu kalau misalnya pengen ngekarbon cuma mahal. Nah, kan itu jadi opsi nih. Kayak misalnya kalian mau ngekarbon Kevlar gini, maka karena harganya lumayan mahal jadinya kalian bisa ngekrom aja. Ini juga banyak kok referensinya, bisa dari standar 1, standar 2, terus area selahan. Ya pokoknya area bawah-bawah tuh bisa banyak opsi untuk di krom. Ini berhubung ini standar kan tuh. Lahan punya teman gue, dia mau kita lepas dulu, habis itu kita balikin. Nah, jadi sekarang PR-nya itu karena emang pas gue beli baru itu enggak dapat baut, jadinya gue ngakalin menggunakan baut ini nih. Nah, ya kan baut ProBolt ya kan. Kalau ini kan Proti. Kalau ini ProBolt. Nah, ini ProBolt-nya juga gue masih nyimpan banyak yang dulu bekas motor si Patrick ya kan, dan gue nyari baut ukuran 12. Dan ini dia nih ada nih. Semoga aja ntar pas nih, kita cobain dulu. Udah, kita bongkar dulu. Oke cuy, jadi untuk di area selahannya udah beres semua nih cuy, udah kelar dipasang. Di kurang lebih looknya kayak gini, dari area depan, di samping nih kayak gini, dari belakang tuh kayak gini. Ah, jujur gue looknya emang agak kurang suka sih ya. Mendingan polos, gak ada selahan atau engkolan atau apalah kalian menyebutnya itu. Polos ya dibandingkan ada gitu. Ini sesuai kebutuhan dan fungsi, balik lagi ya kan, gue modif sesuai kebutuhan dan fungsi. Ya karena kenapa, kadang waktu itu pernah cuy, lagi NR ya kan, lagi motor gak mau nyala gara-gara kepanasan. Nah, gara-gara kepanasan terus itu motor gak mau nyala, dan akhirnya untung aja tuh ada yang bawa kunci Inggris sama gue minjem futsal temen gue nih yang ini nih. Makanya gue tuh butuh banget yang namanya engkolan ini nih. Jadi suatu saat misal motor gue gak bisa nyala, lewat starter elektrik yang di sini gak bisa nyala, ya gue bisa menggunakan ini nih ya kan, bisa menggunakan di engkolan ini. Misal kalau lagi buru-buru atau gimana, gue tetap masih bisa pede. Ibaratnya nyawanya ada dua lah ya. Misal pertama sini gak bisa, masih ada ini. Kalau ini gak bisa, ya udahlah. Dibandingkan sebelumnya yang warna hitam, gue lebih suka kayak gini ya, lebih clean gitu area footstepnya ya, walaupun agak mengganggu ya kan, lebih enakan lah ya dibandingkan sebelumnya tuh warna hitam. Mungkinan kalau misal area ini room juga bakalan keren kali ya, cuma dia itu udah nyambung ke standar 2, standar 1, dan ini nih area footstep yang di dalamnya, area sini waktu itu udah gue krom juga, jadinya enak sih, lebih bersih aja gitu dibandingkan harus hitam polos. Hubung udah 210cc juga ya kan, gue ngeri-ngeri misal di jalan motor gak nyala, jadi kan agak ribet ya, harus nelfon temen dulu, harus gini dulu ya kan. Nah, kalau misalnya pakai ini nggak mau nyala, kayak misal akinya soak lah, gimana kan masih bisa menggunakan ini. Waktu itu pernah juga relaynya mati ya kan, gara-gara aki soak, terus dipaksain nanya ke relay. Pas udah nanya ke relay, motor itu nggak mau nyala. Nah, makanya kalau misalnya ada si engkolan ini, jadinya lebih sangat membantu dan sangat menolong banget. Walaupun relay mati, aki juga soak, motor masih tetap bisa nyala berkat ini nih. Makanya yang gue sukain dari model Vario yang 2017 ini ya ini sih. Kalau misal Vario yang sekarang yang 2019 ke atas itu kan udah nggak ada ininya nih, jadinya kalau misal aki soak atau gimana mati ya udah, ini masih ada dua nyawa lah ya. Asik. Kurang lebih kayak gini nih buat di area engkolan ya kan, udah good lah ya dibandingkan agak mengganggu, cuma balik lagi ke fungsi, daripada gua NR tiba-tiba motor mati kan, wah bingung juga. Nah, karena ada opsi juga bisa ditaruh di dalam sini nih. Nah, tuh kayak gitu tuh, jas hujan tuh ya kan, gua taruh sini. Ini enak nih, gua pasang akrilik jadi bisa jadi tempat penyimpanan, bisa ditaruh di situ. Cuma kan ya mau nggak mau, gue harus bawa kunci lagi buat itu, ya kan? Tahu gimana ya? Agak ribet juga sih. Mendingan kayak udah dipasang aja lah. Kalau misalnya ada apa-apa, tinggal langsung engkol kayak gitu. Dan itu dia engkolan udah kelar kita bahas. Kita lanjut ke area kipas dulu nih. Kan kita nggak bahas si kipas dulu tuh. Soalnya tadi itu pas di bengkel, gue cuma langsung PNP aja sih, nggak ngobrol banyak. Sekarang gue pengen ngobrol banyak nih. Kalian yang belum paham bisa sharing ke teman-teman juga cuy. Sama-sama belajar kita, asik. Oke, yang berikutnya adalah di area kipas nih cuy. Nah, jadi gue pengen ngebahas ini anunya tuh signifikan banget. Gue tadi pas balik masang dari ini nih, dari kipas ini, gue kan pergi dulu tuh ke Lenteng Agung, dari Cinere ke Lenteng Agung, sedangkan kayak siang-siang gitu karena mau ngambil lahan ini cuy. Nah, itu suhu gue bener-bener gak panas, gokil. Tadi tuh suhu gue itu pokoknya cuma menyentuh angka segini nih. Nah,
itu cuma 84 derajat dan itu menurut gue, kalau sebelumnya itu motor gue di kisaran 86, 87, 88, 89. Wah, kadang kalau lagi siang-siang aja kalau motor gue bunyinya pelan-pelan terus ya 90-an cuy. Nah, sedangkan tadi aja itu paling panas di 84, turun lagi 83, 82. Nah, karena emang semburan kipasnya itu yang dari ini, yang dari dalam sini tuh banyak cuy ke area radiator ini. Jadinya radiatornya tuh air yang lewat-lewat sini cepet dinginnya dibandingkan sebelumnya itu parah sih kayak gini nih. Jadi emang kipasnya tuh tipis banget, kita buka aja nih. Pokoknya kipasnya cuma segini nih, tipis banget, sedangkan yang tadi yang punya PCX tuh tebel banget, panjang juga siripnya. Sedangkan ini tipis banget gitu. Makanya pas sudah diganti ke ini, kipasnya tuh lebih berjalan dengan baik lagi. Nah, kalau di sini gue bisa nambahin extra fan lagi, itu kayaknya bakalan turun lagi sekitar 2 derajat atau 3 derajat. Ini aja turun sekitar 5-an cuy pakai ini, 5 derajat di suhu normal ya. Lagi buka gas, terus lagi situ lagi narik itu ya tar segituan. Makanya dari sebelumnya 88 jadi 84 kan lumayan ya. Kalau misalnya ntar gue pakai extra fan itu bakalan lebih dingin lagi cuy, karena dalam kipas udah dingin, di luar juga kipasnya udah dingin. Pokoknya yang sebelumnya kayak gini nih kalau punya Vario. Terus juga tadi PNP bener-bener gak ngerubah apapun, gak ngecowak di bagian sinilah, situlah enggak, mau itu PNP normal. Nah, gue sempet lihat juga di TikTok, Instagram itu banyak banget kasus yang dalamnya tuh retak kan. Nah, itu gua gak ngerti, kemungkinan bisa jadi karena gak original ini pemasangannya mungkin ya, atau gimana, gue juga gak ngerti. Nah, ini gue juga disaranin sih sama mekanik gue ya, karena kemarin tuh sempat bingung juga karena suhunya tuh panas terus. Makanya dia nyaranin, coba il pakai pas PCX gitu. Nah, iya bener, turunin dikit derajatnya dibandingkan sebelumnya cuy. Gue di sini pakai kipas itu ya karena gue masih pertahankan radiator di sini dan masih belum mau nambah extra fan. Kayak looknya tuh kurang aja gitu ya kan, kalau pakai extra fan di sini kayak hindarin banget si tutup radiatornya kelihatan jadinya. Makanya dari dia nambahin kipas yang ada di dalam aja. Gue juga masih belum mau pindah ke radiator depan, makanya masih mempertahankan gini tapi suhu turun. Nah, itu kan gimana tuh caranya. Jadinya dia nyaranin pakai kipas PCX dan alhamdulillah hasilnya bener tuh tadi, turun ya kan dibandingkan sebelumnya. Untuk suara siung-siungnya kan, swing-swingnya gitu, itu gue gak kedengeran jujur karena gue menggunakan knalpot yang berisik, padat banget suaranya. Jadi ketika dibuka gas ya harusnya tadi bunyi swing gitu, itu gak kedengeran gara-gara terlalu padat di suara knalpot, jadi gue gak kedengeran. Kemungkinan kalau pakai knalpot bobokan itu bisa kedengeran ya. Nah, sedangkan ini gue enggak. Jadi ya udah, gue nikmatin di fungsionalnya lagi di area radiator jadi lebih dingin. Tetap deh, semoga aja awet ya. Tetap dalamnya normal, nggak kenapa-napa. Buat kalian pasti biar nggak terjadi kenapa-napa, belinya yang original juga ya, punya PCX yang Honda. Itu kisaran 130 ribuan gitu. Sekarang plat nomor juga udah beres. Saya kan udah ulang tahun si Patrick. Ulang tahun kelima tahun. Tiup lilin dulu kali ya. Saya bikin deh nih, tiup lilin deh nih. By the way, lilinnya ada di sini. Iya. Ya nih, lilinnya ada. Kita taruh dulu tiup lilinnya di knalpot ya. Mantap. Oke cuy, jadi sekarang udah beres semua. Kemungkinan ini bisa jadi juga proyekan terakhir dari si Patrick kali ya. Yaudah, jadi udah beres juga nih. Tadi yang pertama kita udah 5 tahunan si Patrick, udah gesek nomor mesin dan rangka, kelar nih ya kan. Plat nomor baru belakangnya udah 27. Room area selahan juga udah beres. Dan yang terakhir adalah kipas PCX juga udah beres. Jadi ada 3 cuy di proyekan kali ini. Yaudah, mungkin kayak gitu aja di video gua kali ini. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you.